Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Arya Setiadi di channel Planaria Studio. Di video kali ini saya bakalan share mengenai perkembangan aquascape Manglayang. Jadi sebelumnya saya sempat off selama kurang lebih 3 bulan, nggak bikin video lagi. Sekarang saya bakalan liatin hasil dari sebelumnya saya buat aquascape Manglayang ini dari awal hingga akhir, dan ini perkembangan selama 3 bulan. Bisa teman-teman lihat di depan. Mungkin sedikit cerita tentang akuarium ini. Sebelumnya saya nggak sempat urus, jadi yang ngurus tuh teman saya. Saya simpan akuarium ini di toko karena ada kesibukan. Saya pindahkan akuarium ini ke toko teman, jadi yang mengurus teman saya. Jadi saya nggak tahu ini diganti airnya berapa kali seminggu gitu kan ya. Dikasih pupuk cair enggak gitu kan, terus pakai air apa gitu ya. Nah, jadi sebelumnya saya bikin akuarium ini untuk bagian depan menggunakan tanaman air grass. Namun bisa teman-teman lihat di depan itu ada tanaman Glossostigma. Jadi sengaja saya masukkan karena pertumbuhan hair grass ini lumayan lama gitu kan. Saya coba tanam Glosso dan pertumbuhannya lebih cepat dari hair grass. Kemudian di bagian tengahnya ini saya pakai tanaman Kadaka mini sebelah sini, kemudian ada Microsorum Needle. Cuman Microsorum Needle ini pertumbuhannya lama, jadi kalah cepat sama ini bagian ini, Cryptocoryne. Nah, Crypto malah lebih cepat karena ini tanaman yang gampang. Jadi lebih duluan yang tumbuh Crypto dibanding dengan Kadaka. Dan di bagian ini warna merah ini adalah Alternanthera Reinecki mini. Rosa nervig, dan yang sebelah kiri Alternanthera Reinecki mini. Bisa teman-teman lihat ini sebenarnya kurang maksimal karena maintenance-nya pun gak maksimal gitu kan ya. Kemudian di bagian kayunya ini saya kemarin tanam jenis moss peacock gitu kan ya, dan bisa dilihat sudah rimbun, sudah hampir menutupi kayu, dan saking lebatnya ini mengganggu pertumbuhan tanaman yang lain gitu kan. Bisa lihat di sebelah kanan ini nggak rapat pertumbuhannya, jadi ada yang bolong-bolong karena mungkin sebelah sini bisa terlihat ini karena cahaya tidak ini turun langsung, tertutup oleh moss ini. Sebelah kanan ini pun sama karena atasnya sudah rimbun, jadi bawahnya tidak terkena cahaya. Dan ini bagian tengah ini ada Anubias petit. Anubias petit ini tanamannya muda, jadi walaupun dengan cahaya yang rendah dia masih bisa tumbuh optimal. Dia tetap tumbuh subur. Kemudian di bagian belakang bisa teman-teman lihat itu ada Rotalahara, warnanya merah, dan ini baru ganti air jadi perling ya tanamannya. Dan di sebelah kiri sebenarnya awalnya lebat, cuman teman saya kemarin di trimming, coba trimming, jadi trimming tanam ulang jadi masih pendek karena di trimmingnya trimming habis. Jadi yang masih utuh sebelah kanan, bisa teman-teman lihat sebelum di trimming sebenarnya ke atas full belakang tuh merah sama teman saya di trimming dan ditanam lagi, jadi ini masih belum tumbuh itu.
Dan ini kemarin kalau nggak salah tuh WC-nya pakai air galon isi ulang gitu kan. Jadi pertumbuhannya lumayan bagus gitu. Oke, itu aja yang bisa saya bagi di video kali ini mengenai perkembangan aquascape Manglayang. Kalau teman-teman ada saran, kritik, dan komentar mengenai aquascape ini, apakah aquascape ini bagus atau jelek, silahkan teman-teman komen ya di komentar, jangan sungkan. Oke, jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka, juga share ke teman-teman yang lain biar yang lain tahu. Jangan lupa subscribe juga dan tekan tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing, keep learning, and keep growing.